Pelaksana tugas Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristianto terang-terangan menyudutkan Ketua KPK Abraham Samad. Dalam jumpa awak media di Jakarta Kamis 22 Januari 2015, Hasto menyebut Ketua KPK pernah berniat maju sebagai wakil calon Presiden Joko Widodo. Menanggapi polemik yang berkembang, Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto membenarkan Abraham Samad pernah masuk dalam bursa cawapres yang diincar PDI Perjuangan. 11 dibentuk oleh Ibu Mega dalam satu pertemuan di Jogja, kalau saya tidak salah itu bulan Februari, itu ada 7 nama kandidat cawapres yang diusulkan, salah satunya Pak Abraham Samad, lalu kami membantu Ibu Mega untuk menyediakan data-data yang dibutuhkan oleh Ibu Mega untuk mempertimbangkan salah satu dari 7 itu. Dan akhirnya Ibu Mega kemudian memutuskan Pak Yusuf Kalla yang menjadi cawapres mendampingi Pak Jokowi. Ditemui usai rapat koordinasi Presiden dan Bupati se-Sumatera di Istana Bogor, Sekretaris Kabinet yang juga mantan deputi tim transisi ini menyangkal kalau Abraham Samad pernah bertemu dengan elit koalisi Jokowi secara pribadi. Setahu saya itu tidak dimungkinkan karena Pak Abraham Samad tidak bergerak sendirian tanpa pengawal-pengawal KPK. Tapi saya belum tahu apa yang disampaikan oleh Pak Hasto, Pak Hendro Priyono, jadi saya belum berkomentar terlalu. Andi sendiri mengaku belum bisa mengkonfirmasi lebih lanjut terkait pandangan pelaksana tugas Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto tersebut. 1, 2, 3.